Halo, jumpa lagi bersama Electric Desok. Kali ini memperbaiki blender ya. Keadaan saya sudah buka dan saya cek pakai ampermeter, kemungkinan ada yang putus gulungan. Kalau dia udah masih baik, dia tidak boleh mengeluarkan angka bolak-balik ya, satu arah saja. Saya akan pindahkan ke ini dioda ya, yang pengukuran dioda selektornya pindahkan. Oke, apakah dioda masih bagus? Angka naik ya, angka naik. Tapi kalau dibalik angka naik, berarti dioda sudah korslet. Ini tidak naik, berarti dioda ini masih bagus. Oke, dioda masih bagus. Kita cek yang saklar kedua. Lupa selektornya tidak dipindahkan ke 20K karena ini untuk mengukur nyambung atau tidak. Oke, akan naik ya, berarti ini saklar masih bagus, masih bisa berfungsi. Yang kedua, ini blender saklarnya cuma dua ya, satu dua saja. Air kalau kita pasangin sampai 3. Oke, naik. Tapi yang satu ini cuma pencet saja, ini yang satu harus pencet seperti ini. Seperti ini. Kita akan naik. Sebenarnya ini blender ada 3, cuma yang satu kayak seperti pencetan saja, tidak bisa ngunci ya. Yang satu tidak bisa ngunci karena buat kalau blender bumbu atau apa bisa dipencet saja seperti ini. Akan naik ya. Oke, berarti ini tersambung, saklar masih berfungsi, lancak gulungan, apakah masih tidak ada yang putus? Kalau tidak ada yang putus, kalau tidak ada yang kebakar, ini akan angka akan naik. Tandanya kalau angka naik, berarti tersambung ya. Oke, angka naik, berarti ini gulungan masih bagus. Saya akan periksa semua. Kalau dilepas kencang, tapi tidak ada arus buat berhubung arus ya, karena ini terbakar korosi. Saya akan sepotong, ini sudah terbakar ya. Oke, dipotong. Jadi gejalanya penyakitnya yang di sini. Saya akan potong saja, saya pendekin karena ini sangat mengkhawatirkan. Ini tinggal kita sambung lagi.
ini ya, aku ini berkarat korosi, saya akan dikupas. Ini yang penyebabnya ya. Saya akan potong. Oh, tersambung. Ini gejalanya kabelnya ya, korosi sudah berkarat. Saya potong jadi pendek. Jadi 2 meter. Oke, ini tersambung. Yang biru, berarti ini yang biru. Kali yang merah, merah berarti sebelah sini. Oke. Apa sudah baik? Katanya isolasi. Biar kuat. Di saat harus tampil yang apa namanya? Oke.
coba. Ini saya akan baterai ya, solder nanti. Saya coba dulu. Colokan. Cek. Oke. Pendeteksi kabel putus ya, tegangan tinggi. Apakah menyala? Oke. Kabel berarti ini tandanya dari yang terputus karena lampu ini menyala. Sampai sini. Oke ya. Oke, saya akan nyalakan saklar. Satu, apakah ini bisa berputar?